Alhamdulillah, amin ya Allah. Parai. Parai, oi. Itu itu. Pulau naon Jadi sobat, perjalanan kita dihadang. Tuh. Ayo. Come on. Tunjukkan lapak nu alusnya. Lapak yang bagus. Nih sobat, kita ditunjukin jalan ya, tuh. Ayo. Come on. Hey. Ayo. Ayo, Bro. Anjing siapa nih tapi nurut? Biasanya ngegonggong. Pining enggak? Come on, ayo. Oh, sobat, aduh. Ya naon ieu teh euy. Jadi anjing ini benar-benar mau nunjukin lapak yang potensi ikan. Tuh. Dia. Ya duluan tuh. Jadi kondisi air naik lagi, sobat. Ye, malah nyebrang tuh. Blok. Jadi kita disuruh nyebrang, sobat. Kita sekarang nyebrang dulu lah. Bah, nyebrang, bah. Bawa konyak mancing mah eh? Ajarin lo yang saya kuana yang bojo itu orang mana orang yang di mana sih kira banyak udah banyak tapi mah daerah Kawali seperti banyak ke karangnya Bang ke doa nawe nya jeung pamajikan bilang kan amin 10 nya nya nyangakeun nya siap nya itu ya hatur nuhun siap sami-sami dah mang urang masuk kana siap sing hasil nya amin selamat doakeun. Siap alhamdulillahirabbil alamin sobat udah beres bikin lapak kita langsung tinggal mancing. Mudah-mudahan di sini banyak sambaran, banyak ikan, mantap. Dan sekarang sedikit agak berbeda, sobat. Saya alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk memakai esensi seblak ya. Tuh, si seblak. Dan untuk pemakaian bandul kalau tidak salah 10 tetes dan kalau untuk setar pertama yaitu 10 tetes juga untuk lumut. Kita coba sobat, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Saya dikocok. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Ini untuk bandul dan ini untuk lumut. Kita start juga 10 tetes. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk cacing harga 5.000, bisa dipakai dengan 5 tetes dulu. Ini untuk lumut dan ini untuk bandul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Pakai esan sagala. Seperti biasa untuk bandul kita campurkan dulu menir. Habis campurin menir, kita campurin bandul lainnya. Mantap. Jadi sobat, tidak tanpa dan terkecuali ya, semuanya hari ini saya pakai esen si seblak, dari mulai cacing, lumut, sama geleng. Kalau geleng saya bikin sedikit, saya kasih 5 tetes. Jadi formasinya tuh untuk cacing yang 5.000 pakai tanah, kita kasih 10 tetes. Geleng saya cuma kasih 5 tetes, bandul 10 tetes, dan lumut 10 tetes sobat. Jadi untuk link pemesanan ntar saya kasih tahu di deskripsi ya, atas nama Pak Niko untuk ownernya sobat. Mudah-mudahan esen ini bagus ya, mantap pokoknya. Semuanya pakai esen si seblak yang multifungsi, banyak varian sih sebenarnya, yang mau bandul lumut juga ada, yang varian terbaru warna hijau kalau tidak salah ada, ntar bisa ditanyain sama yang punyanya. Sekarang mah kita mancing sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bandul dulu, habis bandul kita mancing. Tuh galengnya udah jadi, kita tinggal pakai itu. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kuri 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 kerr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 r
digulung-gulung dulu, sisanya ntar kita kepris sobat. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Joran pertama kadarnya oke. Garegel yuk. Joran kedua kita pakai geleng. Agak dalam, sedalam lautan India. Ini kemungkinan besar saya pakai 3 joran, kalau enggak 4 ya. Tempatnya terlalu sempit. Kiri kanan gat-gat sobat. Tempat ting lu kuih. Bismillah. Jadi sobat, sebelum ada sambaran lagi, kita ngopi dulu. Aduh, itu naon euy? Tangga joprak itu. Apa ya? Ngopi dulu sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi ke sedena. Sobat. Sana ini teman-teman lebih gede sana ide ini mah lumayan tuh. Can panas ya. Rek daratang lauk cek na eh. Sana nyawanya ini. Jangan lupa sedih bayar bodoh ting. Nah yang lu heran coba dipukul eh. Mantap. Karena non gak kudu yakin. Jadi kayaknya
ikan yang dua merah-merah ini sobat ngasih tanda bahwa di bawah ada induknya ya, menurut prediksi gitu. Tapi ya mudah-mudahan ada. Ngarang we saeutik. Langsung. Nah, tuh. Alhamdulillah bin. Bawa sobat. Tuh sedang we. Alah, parai datang di situ. Ah, aing parai. Parai euy. Wih, wih. Oh, gua mesti balik ka aing cara nunggu. Tuh sobat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin tuh. Ngecep ieu mah si seblak. Janggut hiji deui. Wih, wih. Dua kali strike sobat. Tuh, si seblak. Mangprang edan lukut busa. Lukut busa. Ora ada pikun. Kek daekeun. Mantap segrek ieu. Golsom. Hah? Mana, Bah? Golsom. Ini cuacanya nih. Jadi susah. Minum gede ya, bu. Isinya detik. Alhamdulillah. Kumaha yuk. Si seblak teh atuh wikiu mantap. Seblak bah. Lukut. Wih, gede ieu. Alhamdulillah. Kurang alungkeun dia. Batu, ya tuh, apa nama goreng kari, gue, cuma,
awan. Mantap. Sebelah. Sambil nunggu sembaran sore, kita ngopi dulu bersama siapa dan Kang Juli. Mantap. Tarik-tarik itu. Jadi sambaran agak berkurang ya, sobat mancing. Kita sekarang ngopi hidung dulu. Uhui. Kang. Kondongan Gunawan. Nah, aku mah saung teh bah. Alhamdulillah rabbil alamin. Seblak mangprang di wae euy. Sobat si seblak, ampun. Keren-keren teuing ye esan tuh. Ih, mantap. Ngopi dulu dina tukang Juli ya, dan Kang Juli lagi ngaliwet dulu lagi bakar ikan. Ntar lagi kita makan bareng Kang Juli. Kang sunana mau painin ningali. Ntar lagi kita ngaliwet sambil nungguin samaran, kita nambah-nambah ikan. Sebagian dibakar, sebagian kita bawa pulang sobat. Mantap. Alhamdulillah ini wih tuh. Kena euy yang ngopi. Yang menang lauk. Mantap tuh. Tuh. Kerennya euy. Luput itu tuh. Lauk naon ieu? Alhamdulillah rabbil alamin. Seblak sobat imang kang diwae kana luput amit si seblak ye memang kang kieun ceuk ye kana luput ampun tuh mantap. Alhamdulillah, gosong dan baik. Mantap. Benar multifungsi, oi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat mancing kali ini kita udah beres. Alhamdulillah, rezeki kali ini lumayan besar-besar. Sebagian yang lebih besarnya kita bakar sama Kang Jeli. Alhamdulillah, hasil si seblak lumayan ya, tidak terlalu diboncos. Jujur kemarin saya tuh diboncos sebelum datang si seblak. Alhamdulillah sudah datang si seblak, hasilnya memuaskan. Ikan asalnya tidak ada, jadi datang dikarenakan kita main di bandul, main di lumut, sama main di cacing. Ini esen yang merah multifungsi ya sobat. Kalau yang khusus bandul sama lumut tuh ada lagi varian baru. Yang mau pesen silahkan ntar saya ditulis di deskripsi di bawah ya. Untuk pemesanan sama Kang Niko. Untuk abangku terutama Bang Auran yang selalu berbagi rezeki kepada saya, kepada istri. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Kang Auran sehat selalu.
lancar usahanya, panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kali ini saya bersama tim Beli Petualang dan si Abah, Abah Benhur, mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak untuk sobat Acuy Petualang. Terima kasih banyak semuanya. Segitu aja dari Acuy Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acuy Petualang, quick view. Wow.